Oke, kali ini saya akan mencoba mengoplos warna hitam dicampur lembayung, mutiara lembayung. Untuk perbandingannya kita pakai 4 banding 1, 4 lembayung, 1 hitam. Hitamnya pakai 1. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Hasilnya ungu, ungu kehitam-hitaman. Kita lihat di tempat terang. Wah, kurang terang. Gelap. Oke, nanti kita coba di panel dan media lainnya. Nanti ini untuk lapis kedua. Untuk lapis pertamanya kita dasari dengan warna hitam agar tidak boros. Sekarang kita coba di panel
dengan dasaran warna hitam. Oke, cukup 2 lapis, kemudian kita clear.